Judul lagu terkenal. Judul lagu terkenal ya. Kita sebutkan ya. Dan clue-nya ada. Datang ke Rio de Janeiro, Brasil. Dan tentunya juga tidak akan berkata bila melewatkan untuk berkunjung ke paling terkenal. Sepanjang 4 km. Apakah nama pantai yang juga terkenal dengan lagu berjudul sama yang dinyanyikan oleh Jerry Manilo? Ya, kita berikan waktu 5 detik dan kita akan mulai perhitungannya dari sekarang. Rio de Janeiro, Brasil, itu nama lokasinya. Tapi jawabannya kurang tepat. Ya, tanpa saya bacakan soalnya, 5 detik untuk tim Alitair, kita mulai penghitungan dari sekarang. Nah, Ibiza. Ibiza. Nama judul lagu juga ada. Ibiza. Ya, baiklah. Apakah benar jawaban Ibiza? Apakah nama pantai juga terkenal dengan lagu berjudul sama dengan ini? Yang dinyanyikan oleh Bali Manilow dengan ada kira-kira apa yang akan diambil keluarga Alita? Politik kita, untuk politik, ya. Turunnya adalah mantan ajudan presiden. Berani? 5 detik. Oke, clue untuk soal mantan ajudan presiden adalah? Ya. Keterlibatannya dalam gerakan reformasi terlanjur ketika dipercaya sebagai anggota komisi pemilihan termasuk KPU dan juga dikenal sebagai pengamat, kolumnis dan komentator politik di berbagai media. Saat ini dia menjabat sebagai menteri apakah? Dalam waktu 5 detik kita akan mulai penghitungan dari sekarang. Menpora atau Menpora? Anggaran kecepatan? Menpora. Menteri Pemuda dan Olahraga. Terjadi pandemi di sini dan ini menimbulkan sesuatu yang bisa dibilang perpanjangan waktu dalam sepak bola ya. Kita akan berikan informasi dulu bahwa Ali saya mendapatkan 1,5 juta untuk seri. Ya. Harga mampu mendapatkan 500.000 untuk seri ini. Ya, lumayan ya. Baiklah, kita akan masuk ke babak perebutan di mana di saat babak perebutan ini harus menggunakan belnya, sejumlah belnya. Ya, sejumlah. Pada saat salah satu telah mencet bel, yang lain pasti akan lepas mati. Ya, dan pada saat soal dibacakan, ya, boleh jika sudah mengetahui jawaban, harus boleh ditekan tombolnya, dan soal akan berhenti, harus langsung jawab. Ketika dijawab salah, maka tim yang tidak menjawab sudah dipastikan menang. Gitu ya. Jadi itulah cara permainannya. Saya pikir sudah siap untuk tahu untuk kedua. Oke. Soalnya dengan baik-baik, siapapun yang menjawab lebih yang mencetak harus menjawab. Kalau salah, lawannya. Ya, ya. Pemikirannya mencakup hampir setiap subjek dari politik hingga sastra, dari logika hingga psikologi, dan dari etika hingga ilmu pengetahuan. Dialah yang menghadirkan kesederhanaan dalam berperilaku dan penggunaan logika dalam melakukan penelitian. Siapakah nama salah satu pemikir besar Yunani ini? Aristoteles. Yang belajar di Akademi Plato dan jadi guru Aristoteles. Aristoteles. Game bonus, itu tim Alitair Mami. Dan